Dan kematian Wong Chun Wah turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Najib dalam laman Twitternya melahirkan rasa sedih di atas kematian bekas pemain bola sepak kebangsaan itu. Dan beliau menyifatkan Chun Wah sebagai pemain hebat yang pernah beraksi dalam Sukan Olimpik Munich pada 1972. Mendiang adalah antara pemain awal Malaysia yang beralih ke arena bola sepak profesional. Kematian Chun Wah amat menyedihkan kerana hari ini adalah hari pertama masyarakat Tionghoa menyambut tahun baru. Pemain legenda itu mengalami serangan jantung di kediamannya di Seri Petaling sebelum dibawa ke Hospital Kuala Lumpur pada pukul 3 pagi. Dan mayatnya akan dikebumikan Isnin ini.